Madinah dan diiringi setelah itu peristiwa masuk Islamnya suaminya yang bernama Abul As ibnu Rabi radhiyallahu anhu, kemudian menjadi sahabat Nabi tentu saja. Nah, ini peristiwa yang terkait. Sebelum peristiwa itu ada dua peristiwa kecil yang mungkin akan menjadi pembahasan awal kita. Yang pertama adalah Syi'ru Hindin wa Kinanata fi Khuruj Zainab. Apa yang di jadi ada dua syair ya, tapi satu saja mungkin dalam waktu yang terbatas ini yang kita akan bahas pendek, yaitu syair yang terkait dengan kepulangan dari Zainab atau dilepasnya Zainab menuju kota Madinah. Ini sepertinya Hindun tidak menginginkan itu ya. Namun dia tidak banyak bisa melakukan apa-apa lagi karena sudah menjadi perjanjian dari dilepaskannya Abul As oleh Nabi SAW. Walamman sarafa alladhina kharaju ila Zainaba laqiyatuhum Hindu binti Utbata faqalat lahum afis silmi a'yaran jafa'an wa ghildatan wa fil harbi ashba'an nisa'il awarik. Dan ketika sudah berlalu orang-orang yang kemudian melepaskan atau keluar dari kota Makkah ya, menuju Zainab dan melepaskan Zainab menuju Nabi SAW, tentu saja tidak langsung ke tangan Rasulullah SAW tapi kepada Zaid bin Harithah dan bersama seorang Ansor yang memang diutus Nabi untuk menjemput ya, mengantarkan Abul As sekaligus menjemput anaknya Zainab binti Rasulullah SAW. Atas ketidakpuasan itu kemudian Hindun binti Utbah menyampaikan satu syair yang artinya dalam perdamaian ya, kalian seperti orang yang sangat berani dan sangat keras katanya. Akan tetapi ketika timbul peperangan, kalian mendadak berubah menjadi layaknya seorang perempuan yang sedang datang bulan. Itu sindiran keras dari Hindun binti Utbah kepada ya suaminya juga Sofwan bin Umayyah dan orang-orang yang waktu itu pulang dari Uhud tapi belum menyelesaikan tugasnya. Jadi mereka masih setengah puas dari peristiwa Uhud. Di satu sisi mereka puas karena Rasulullah sempat berdarah-darah dan banyak orang kaum muslimin yang syahid sekaligus juga membuka kedok. Tapi mereka tanpa sadar mereka juga membuka kedok orang-orang munafikin di Madinah. Ya. Tetapi mereka tidak betul-betul puas karena persis setelah Uhud terjadi peristiwa Hamra'ul Asad di mana kaum muslimin berhasil mengungguli mereka dan memenangkan. Dan antara Uhud dan Hamra'ul Asad ini merupakan satu rangkaian peristiwa. Jadi kalau dinilai akhirnya maka kaum muslimin yang menang. Oleh sebab itu Hindun sangat benci dengan dilepaskannya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sindir dengan kata-kata yang keras ketika perang. Jadi ketika dalam keadaan damai kalian berkata-kata, berucap dengan ucapan yang keras, sedangkan di waktu damai kalian berubah seperti wanita yang sedang datang bulan. Itu peristiwa yang dicatat oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian subbab berikutnya, Ar-Rasulu yuhilla dama Hubbar. Rasulullah SAW menghalalkan darahnya Hubbar. Siapa Hubbar ini? Orang yang waktu itu mencegat rombongan Zainab. Kan Zainab sudah nyaris sebenarnya dilepaskan pertama kali, tapi dicegat oleh dia, bahkan menyebabkan menghentakkan unta yang membawa Zainab binti Muhammad sampai terjatuh. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq digambarkan bahwa sampai keguguran. Ya. Nah, oleh sebab itu dia riwayatkan oleh Ibnu Ishaq, hadatsani Yazid bin Abi Habib an Bukair bin Abdullah an Ibnu Ishaq ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ana fiha
Rasulullah mengirim suatu ekspedisi dan aku berada di dalamnya, kata Abu Hurairah. Inna dhafirtum bihubbar ibnil aswad au rajulin au rajulil akhar alladhi sabaka ma'ahu ila Zainab, qala Nabi SAW. Dan orang itu kemudian diberitahu oleh Ibnu Hisham, namanya Nafi' bin Abdi Qais, Rasulullah bersabda, faharrikuhuma bin nar. Kalau kalian berhasil, in dhafartum bihubar, kalau kalian berhasil menangkap Hubar, kata Nabi, kalian berhasil mengungguli Hubar, dan laki-laki, seorang laki-laki lain yang bersama dengannya, yang waktu itu menghentikan atau mencelakakan Zainab putriku, yang kemudian hari diketahui namanya adalah Nafi' bin Abdi Qais, kata Nabi, bakar mereka berdua. Faharrikuhuma bin nar. Bakar mereka dengan api, kata Nabi. Saking gejinya orang-orang. Ya. Nah, mungkin bagi yang sudah gak tahan mengomentarinya, loh, bukannya ada larangan dari Nabi sendiri menyiksa orang dengan membakar? Tahan nafas, tarik nafas. Tunggu sebentar, karena hadisnya belum selesai. Qala falamma kana al-ghadu ba'atha ilayna faqala inni kuntu amartukum bitahriqi hadaini rajulaini in akhadhtumuhuma thumma ra'aytu annahu la yanbaghi li ahadi ay yu'adhdhiba bin nari illa Allah. Nah, gitu jawabannya itu. Jadi setelah berlalu beberapa waktu sampai besok ketika rombongan kami hendak berangkat, jadi ini perintahnya malam hari, tapi besok harinya rombongan ini sebelum berangkat, yang ada di dalamnya Abu Hurairah juga di dalam rombongan yang ditugaskan ini, bertemu lagi dengan Nabi, atau Rasulullah menemuinya, menemui mereka. Kemudian Nabi mengatakan, inni kuntu amartukum bitahriq. Sungguh aku sudah kemarin, maksudnya sudah memerintahkan kepada kalian untuk membakar hadaini rajulaini, kedua laki-laki itu. Hubar tadi dengan Nafi', kata Nabi. In akhadhtumuhuma, kalau kalian berhasil menemukan keduanya, meringkus keduanya. Tsumma ra'aitu annahu, kemudian aku disadarkan, kata Nabi. Kemudian aku disadarkan bahwa la yanbaghi li ahadi, tidak pantas bagi siapapun, an yu'adziba binar, menyiksa seseorang atau memerintahkan seseorang disiksa dengan api. An-nar di situ maksudnya api, bukan neraka jahanam. Illallah, kata Nabi. Tidak ada yang boleh melakukan penyiksaan itu kecuali Allah tentu saja, kata Nabi SAW, sabda Rasulullah. Fa'in dhafirtum bihima faqtuluhuma, kata Nabi. Maka diganti Rasulullah perintahnya, kalau kalian berhasil menemukan mereka berdua, mengalahkan mereka berdua, maka cukup dibunuh saja, jadi diralat. Nah, sejak itulah kemudian larangan tentang menyiksa atau membunuh seseorang dengan cara membakarnya. Itu dilarang dalam Islam sejak peristiwa setelah Uhud, sebelum Khandaq. Ya, jadi Rasulullah menganulir perintah Nabi. Tapi ini menunjukkan betapa waktu itu pernah, seandainya rombongan itu berangkat malam harinya, mungkin harus disusulkan rombongan lain untuk mencegahnya. Tapi karena rombongan itu belum berangkat, maka Nabi bisa langsung melaratnya. Ya. Ini karena Nabi SAW tentu saja mendapat petunjuk dari Allah SWT. Juga mendapatkan, mungkin saja malamnya mendapatkan keteguran dari Allah Subhanahu wa taala dan diralat. Jadi kalau sudah diralat, ya boleh kita ceritakan asal-usulnya agar yang mendengarkan mendapatkan pelajaran dari situ. Ya, itu bagian pertama. Nah, bagian kedua adalah ini yang terkait dengan tema besar kita. Jadi ada dua catatan tadi sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang masuk Islamnya Abul As. Wa aqama Abul As bi Makkata. Kemudian kita tahu Abul As kan dibebaskan dan diantarkan, kemudian juga Zainab juga sudah diantar balik, dijemput balik, ya. Fa aqamat Zainabu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah hina farraqa bainahumal Islam. Jadi antara mereka dua terpisahkan karena Islam. Yang satu belum mau masuk Islam dan memilih kembali ke kota Mekah. Yang satunya lagi adalah anak Nabi sendiri, tentu saja dia ingin bersama ayahnya karena memang terbukti suaminya belum mau masuk Islam. Hatta idza kana qubailal fathi
ya. Dan ini adalah suatu masa sebelum Al-Fath. Kharaja Abul As tajiran ila Syam. Nah, sebelum Al-Fath, sebelum apa namanya? Sebelum Fathu Mekah, ada suatu kondisi di mana Abul As berangkat sebagai pedagang membawa harta dagangan Quraisy menuju Syam, seperti halnya perang Badar ya. Abu Sufyan juga membawa dagangan melewati melintasi Madinah, tidak jauh dari Madinah yaitu di jalan menuju Badar. Wa aqbala qafilan laqiyathu sariyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian rombongan tersebut dicegat tentu saja karena melintasi wilayah milik kaum muslimin, disergap oleh suatu patroli Nabi yang diutus oleh Nabi untuk mengamankan jalur antara Madinah sampai ke dengan ke Laut Merah, dan di tengah-tengahnya atau di dalam barat batis bawah di dalam jalur patrolinya itu terdapat jalur-jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang pedagang-pedagang Quraisy. Ya, jadi di stop di situ. Fasabu ma ma'ahu wa ajazahum hariban. Ya, jadi mereka ditangkap dan kemudian apa yang berhasil lolos, mereka lolos dalam keadaan takut. Falamma qadimat as-sariyatu bima asabu min malihi aqbala Abu al-As tahta al-layl hatta dakhala ala Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastajara biha fa ajaratuhu wa jaa fi talabi malihi. Falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila subh. Jadi ketika ditangkap, maka rombongan tersebut membawa rombongan Abu al-As dan harta-harta yang ada di dalam kafilahnya itu dibawa bersama Abu al-As di tengah malam. Jadi dibawa balik, mungkin ditangkapnya sore, sampai Madinah sudah malam. Masuk kota Madinah sudah malam. Ya. Oleh sebab itu dia mencari tempat tinggal dan kemudian dia mencari rumah Zainab atau biliknya Zainab. Karena memang secara pernikahan belum cerai. Kemudian dia meminta kesempatan atau meminta waktu untuk bertemu dalam rangka ingin mendapatkan kesempatan untuk melepaskan rombongannya, karena rombongan itu tidak semuanya milik Abu al-As. Sebentar. Maaf tadi gatal kepala saya garuk dulu. Jadi dia meminta bertemu dalam rangka untuk melepaskan harta benda yang bukan milik dia tetapi ikut di tangan. Falamma kharaja Rasulullah SAW ila subh. Ketika masuk waktu subuh, Rasulullah SAW seperti biasa memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Fakabbara wa kabbara nas, dan sudah siap-siap untuk bertakbir atau dalam keadaan takbiratul ihram. Ma'ahu sarhat Zainabu bin Suffatin Nisa. Kemudian terdengar suara keras dari Zainab binti Muhammad dari saf wanita, dari saf belakang. Ayuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn al-Rabi, kata dia. Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa saya melindungi rombongan atau melindungi Abul As, suaminya kan, agar didengar oleh semua orang. Falamma sallama Rasulullah SAW minas salati akbala ala nas. Kemudian setelah selesai salat, kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada manusia. Ayuhan nas, hal sami'tum ma sami'tu. Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Qalu, mereka berkata, na'am ya Rasulullah. Amma walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma alimtu bisyai'i min thalika hatta sami'tu ma sami'tum, kata dia. Sungguh aku tidak tahu apa yang terjadi. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya aku tidak tahu sesuatu yang menyebabkan itu sampai aku mendengar sebagaimana kalian juga mendengar, kata Nabi. Innahu yujiru alal muslimina adnahum, ya, karena sesungguhnya hal tersebut tentu saja menarik perhatian orang-orang terdekat, orang-orang kaum muslimin yang ada di barisan yang ikut sholat malam itu, subuh itu.
Thumma sarafa Rasulullah SAW fadakhala ala ibnatihi faqala. Kemudian Rasulullah mendatangi anaknya Zainab binti Muhammad SAW, kemudian berkata kepadanya, ayu bunayyah, ya, akrimi mathwah, ya, wahai anakku, silahkan kau apa namanya berbaik-baikan dengan suamimu, ya. Wala yakhlusanna ilaiki fa innaki la tahillina lahu, ya, tetapi janganlah engkau tertarik dengannya atau janganlah engkau bergaul dengannya karena sesungguhnya engkau belumlah dihalalkan kepadanya, karena waktu itu sudah turun ayat agar tidak membiarkan muslimah bersama musyrik di dalam satu ikatan kekeluargaan. Jadi kata Nabi, silakan kalau engkau ingin melindungi suamimu atau memohonkan pelepasannya, akan tetapi jangan sampai engkau tergiur atau terbawa, terayu untuk bersamanya. Jadi yang dikhawatirkan Nabi adalah anaknya ini nanti kalau memang Abul As itu dilepas, nanti khawatir ikut. Karena ada tentu saja kedekatan antara seorang istri dengan seorang suami. Jadi kekhawatiran Rasulullah mungkin lebih ke arah itu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa haddatsani Abdullah ibni Abi Bakar anna Rasulullah SAW ba'atha ila sariyatil ladhi asabu mala Abil As faqala lahum. Kemudian Rasulullah memanggil, mengutus kepada orang yang memimpin rombongan syariah tadi, yang menangkap menawan rombongan dagang yang dibawa oleh Abul As. Faqala lahum inna hadzal rajula minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya laki-laki ini, Abul As ini, semua kita sudah tahu, ya. Sesungguhnya kalian sudah tahu dia siapa. Wa qad asabtum lahu malan, dan memang hak kalian, ya, atau hak kalian atas harta yang kalian tangkap di dalam patroli tersebut, kata Nabi. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu. Jadi kalau kalian ingin berbuat baik, kata Nabi, kalian lepaskan dia bersama hartanya. Fa inna nuhibbu dzalik. Ya, kalau kalian mau, kalian bisa melakukan itu. Wa in abaitum fa huwa fayullah. Alladhi afa'a alaikum. Tetapi kalau kalian tidak mau menerima saranku, kata Nabi SAW, sesungguhnya harta rampasan, fai di situ adalah seperti ghanimah tapi tanpa peperangan. Kalau ghanimah itu terjadi clash, kemudian maka hartanya menjadi ghanimah, harta yang kalah. Tapi kalau fai itu adalah sergapan atau lawannya belum sempat untuk melakukan perlawanan atau dia menyerah gitu karena dikepung, maka hartanya menjadi fai. Dan itu masih dimungkinkan untuk harta tersebut dikembalikan kepada yang punya jika mereka menginginkan. Ya, tidak wajib. Kalau ghanimah sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan kepada yang punya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, ya. Jadi kata Nabi SAW, wa in abaitum fahuwa fayullahu alladhi afa'a alaikum, dan itu adalah fainya Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Fa antum ahaqqu bihi, kata Nabi, dan kalian berhak untuk itu. Faqalu, kemudian semua rombongan syariah tadi kemudian berkata, ya Rasulullah, bal narudduhu alaih. Ya Rasulullah, kami semua melepaskannya atau mengembalikan harta tadi. Ini juga menjadi suatu pelajaran penting, ya. Maknanya bahwa kaum muslimin ketika berperang itu memang motivasinya bukan mencari harta. Kalau sebagian orientalis atau penulis-penulis sejarah yang punya agenda-agenda tertentu ingin menampilkan kaum muslimin seolah-olah mereka ini adalah berperang hanya mencari harta benda, ya. Maka ini bisa kita jadikan suatu dalil, suatu keadaan, ya, suatu fakta di mana kaum muslimin itu, dan bukan hanya ini saja sebenarnya, ya. Ini bukan karena kebetulan saja yang ditangkap itu adalah menantu Nabi SAW yang memimpin rombongan, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak tertarik dengan fai maupun ghanimah. Jadi mereka mengambil itu memang karena merupakan satu perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi bukan motivasi utama. Jadi mereka berpatroli bukan nyari-nyari mangsa, gitu, ya.
bukan kayak patroli nyari apa namanya, nyari ya nyari nyari peluang-peluang ya untuk merebut harta dari orang yang mereka tawan atau mereka tangkap. Ya, jadi semuanya mengembalikan tanpa kecuali, ya termasuk di dalamnya Abu Hurairah kan, masuk di dalam rombongan itu. Jarang-jarang kita temukan hadis yang di mana Abu Hurairah bukan hanya menceritakan ya tapi ikut serta di dalam rombongan. Ya. Jadi di sini merupakan suatu petunjuk bagi kita bahwa berjuang di jalan Allah itu bukan sesuatu cara mencari kehidupan. Jadi bukan sumber pendapatan gitu. Oh nanti berperang kan nanti dapat harta rampasan. Jadi bukan targetnya itu, tetapi targetnya adalah memenuhi panggilan jihad, panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertahankan diri, untuk melakukan serangan kepada lawan yang membahayakan dan melemahkan kemampuan dia untuk berperang, diantaranya adalah harta benda. Ya. Namun kita tahu bahwa itu bukan target utama. Target utamanya memenuhi panggilan Allah dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti ketika Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, jika kalian ingin melakukan suatu kebaikan maka hendaklah kalian kembalikan, karena harta ini bukan punya Abul As. Abul As hanya memimpin saja. Jadi kata Nabi, kalau kalian kembalikan, maka itu adalah bagus buat kalian. Tapi kalau kalian tidak mau, ingin tetap mengambil faya, itu adalah hak kalian. Itu boleh kalian lakukan. Tapi semuanya sepakat. Ya. Faradduhu alaihi hatta inna rajula la ya'ti bidalwi wa ya'ti rajulu bisannati wabil idawati. Ya, sampai semua orang ada yang mengembalikan perhiasan-perhiasan, ada yang mengembalikan barang-barang yang sebenarnya berharga dikembalikan semuanya, dan mereka ikhlas untuk tidak mendapatkan apa-apa kecuali janji-janji kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tsumma tamala ila Makkah, kemudian Abul As kembali melanjutkan perjalanannya kembali menuju Makkah. Fa ada ila kulli dzi malin min Quraisyin malahu. Kemudian sesampainya di Makkah dia kembalikan semua harta benda kepada para pemiliknya sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kontrak-kontrak ketika dia berangkat membawa rombongan ini. Kita tidak pernah tahu kenapa yang ditunjuk Abul As ya. Apakah memanfaatkan kedekatannya? Tentu saja tidak, karena tidak ada yang mau kan tertangkap itu, dan selalu ada resiko apa yang tertangkap tidak akan dikembalikan. Jadi tidak mungkin orang Quraisy bermain dengan resiko yang teramat besar. Jadi memang kebetulan saja Abul As memang juga sebagai seorang yang kalau kita lihat di pertemuan bulan lalu juga Bunda Khadijah kan memberikan penilaian positif, meminta Nabi agar menikahkannya dengan Zainab atas karakter yang dilihat oleh Bunda Khadijah. Jadi memang orang yang dipercaya layaknya seorang pebisnis yang profesional. Mohon maaf Ustaz. Ya. Kita break dulu. Ya. Sampai jam berapa? 12.30 insyaallah. 12.30 jalan lagi ya. Jadi mungkin siap-siap 12.25 mungkin saja. Baik, baik. Insyaallah. Live-nya lagi 12.30. Baik, baik insyaallah. Terima kasih Ustaz. Nanti kita break dulu ya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyebutkan tadi pasca perang Uhud, ini pasca perang Badar ya, keliru. Jadi peristiwa ini adalah tawanan-tawanan perang Badar, bukan tawanan-tawanan perang Uhud, keliru. Tadi menyebut Hamra'ul Asad juga keliru. Jadi Abul As ini dibebaskan, berikut juga sebagian nanti orang-orang pasca Badar. Kita belum sampai Uhud. Itu bukit ralatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi terakhir, Rasulullah meminta para sahabat untuk mengembalikan harta yang mereka dapatkan dari Sariyah yang patroli yang menangkap rombongan Abul As, dan mereka dengan serta-merta mengembalikannya sampai tidak ada hatta raddu alaihi malahu bi asrihi la yafqidu minhu syai'an. Jadi semua tawanan dibebaskan, semua harta dibebaskan tanpa ada sesuatu apapun yang tersisa. Jadi
betul-betul semua mengembalikannya, jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Bahkan sampai ada yang mengembalikan sebatas apa namanya kayu dan tali yang mereka dapatkan dari rombongan itu, kan tidak semuanya mendapatkan apa namanya perhiasan-perhiasan. Jadi ada yang mengembalikan sampai kepada yang mengembalikan tali, kemudian mengembalikan apa namanya wadah-wadah air dan sebagainya. Jadi itu dikembalikan oleh mereka semuanya. Tsummah tamala ila Makkah, kemudian dibawa pulang oleh Abul As ke Mekah. Fa'adda ila kulli dhi malin min Quraisyin malahu, kemudian dikembalikan olehnya seluruh harta yang dimiliki orang-orang Quraisy kepada mereka semua yang berhak dengan harta tersebut. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, hal bakiya li ahad minkum indi malun lam ya'khudhu, apakah ada di antara kalian salah seorang di antara kalian yang belum aku kembalikan hartanya atau hartanya belum dikembalikan? Ya, kemudian mereka mengatakan la fajazakallahu khairan, kata mereka tidak ada, semuanya sudah kami terima, semua kami sudah menerima kembali harta-harta kami, jazakallahu khairan. Ya, mereka mengatakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Ini ucapan orang-orang jahiliyah kepada orang yang belum Islam ya, jadi ucapan-ucapan jazakallah dan sebagainya itu sudah dikenal. Tapi bukan berarti mereka menyembah Allah saja. Kemudian faqad wajadnaka wafiyan kariman, dan kami sekarang mengetahui bahwa engkau adalah seorang yang memenuhi tanggung jawabnya, orang yang bisa dipercaya sekaligus orang yang mulia ya. Wafiyan kariman, kata mereka. Nah, disinilah kemudian tanpa disangka dan diduga oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian Abul As Ibnu Rabi mengatakan lagi di hadapan orang-orang musyrikin semuanya di kota Mekah yang tentu saja punya harta di apa namanya, punya keperluan apa namanya atas harta yang dibawa oleh Abul As dan semuanya sudah mendapatkan kembali, dia berkata qol fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi dia bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala di depan orang-orang musyrik. Padahal bisa saja dia menangguhkan itu. Kalau seandainya dia mungkin khawatir akan apa, efek negatif atau mungkin ancaman atau mungkin percobaan pembunuhan, karena orang musyrikin kan baru saja kalah perang nih. Mereka masih mendendam. Baru karena perang Badar mereka masih merencanakan untuk membalas kekalahan itu di Uhud nantinya. Nah, dia mengambil resiko, Abul As mengambil resiko dengan bersyahada, bisa saja dia bersyahada di Madinah. Ya. Kenapa dia harus bersyahada di Mekah? Ya, tentu saja ada alasannya. Namun satu hal yang bisa kita dapatkan bahwa Abul As adalah orang yang gentleman gitu, orang yang jujur, orang yang bukan orang yang apa namanya bersembunyi gitu ya dengan agamanya atau bersembunyi dengan akidahnya. Jadi dia menyampaikannya di depan orang banyak setelah tanggung jawabnya dia selesaikan. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma mana'ani minal Islam indahu illa takhawwafu an tadhunnu anni aradtu an akula amwalakum, kata mereka, kata dia, demi Allah tidak ada pada diriku atau tidaklah aku beriman atau aku mengimani tentang Islam ini atau tidaklah menghalangi aku dengan keislaman ini, ya jangan sampai. Jadi dia, kenapa saya sampaikan Islam ini di depan kalian, agar tadi illa, tidak ada takhawwafu an, supaya tidak ada ketakutan ya bahwasanya kalian akan menduga, anni aradtu an akula amwalakum, jangan sampai ada dugaan bahwa seolah-olah aku masuk Islam ini dalam rangka mengambil harta kalian, memakan harta kalian, kata Abul As ya. Jadi luar biasa dia mengatakan seperti itu di depan orang-orang musyrikin Quraisy ya. Orang musyrikin Quraisy mungkin tidak suka dengan statement itu, mungkin tidak suka dengan masuk Islamnya Abul As, tapi di sisi yang lain mereka tidak bisa mengatakan hal buruk kepadanya. Karena apa? Nah, dia sudah berjasa mengembalikan harta itu semuanya. Jadi dia katakan di situ menutup semua
celah-celah seolah-olah saya masuk Islam hanya untuk menguasai harta kalian. Kan kalau dia masuk Islam selesai itu, rombongan mungkin tidak perlu dikembalikan. Hartanya mungkin tidak perlu dikumpulkan. Ini adalah betul berarti apa namanya prediksi atau pengetahuan oleh pengetahuan Bunda Khadijah kenapa kemudian meminta Nabi untuk menikahkan Zainab kepada Abul As ini, karena karakter-karakter dasar yang memang orangnya itu adalah orang yang jujur, orang pemberani, dan orang yang memiliki suatu tekad yang bulat. Ketika ingin melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan cara yang terbaik. Jadi dia bisa saja masuk Islam dengan cara yang lain, tetapi dia memilih untuk memproklamirkannya kepada semua orang di hadapan semua orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Falamma addaha Allahu ilaikum wa farraghtu minha aslamtu, ya. Jadi ketika dia sudah kembalikan semua hartanya, dia memilih mengembalikan dulu semua hartanya kepada kalian, sudah aku kembalikan kepada kalian harta maka aku kemudian menyatakan keislamanku. Tsumma kharaja hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mengambil barang-barangnya, mempersiapkan keberangkatannya, dan berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kembali lagi ke kota Madinah. Ya, tentu saja ini lebih menggembirakan lagi bagi kaum muslimin. Kalau sebelumnya mereka melepaskan, ya melepaskannya kepada seorang yang memang diminta Nabi untuk dilepaskan dan diminta Nabi untuk dikembalikan hartanya. Ternyata ini juga kita tidak tahu persis yang mana, tapi kalau kita melihat peningkatan ya interaksi dia dengan Rasulullah, puncaknya itu adalah ketika Nabi melepaskan dia walaupun dia musyrik, dan melepaskannya dengan mengembalikan hartanya. Itu mungkin salah satu puncak yang menggerakkan hatinya kepada iman, kepada hidayah, mendapatkan hidayah, sehingga dia mengucapkan syahadah, tidak harus di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di depan kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu. Ya. Qala Ibnu Ishaq, haddatsani Dawud Ibnu Husain an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol radda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab ala nikahil awal. Kemudian Rasulullah ketika mengetahui atau setelah datangnya atau kembalinya Abul As ke kota Madinah, maka Nabi kemudian menikahkan. Bukan menikahkan sini maksudnya bukan sebuah pernikahan yang baru, tetapi ala nikahil awal. Ya. Lam yuhdith syai'an ba'da sitta sinin. Ya. Dan tidak ada masalah selama 6 tahun, normal lagi. Jadi kehidupan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan baik. Jadi dikembalikan kepada status awal pernikahan, yaitu mereka adalah suami istri. Ya. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana suatu kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan bisa mempengaruhi seseorang, bisa menjadi faktor pendorong seseorang mendapatkan hidayah. Karena hidayah yang sendiri tentu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi happy ending di sini. Pelajaran yang buat kita bahwa memang ada kalanya akhlak, ya, mungkin lebih sering akhlaklah yang menyebabkan seseorang kemudian terdorong, ya, tergugah, ya, mendapatkan hidayah. Kalau mungkin dari peperangan, ada juga yang kemudian karena kalah perang kemudian masuk Islam. Tapi ada mungkin lebih banyak lagi orang seperti Abul As ini, terpesona dengan bagaimana kejujuran kaum muslimin, terpesona dengan bagaimana sikap kaum muslimin menghadapi tawanan perang, bagaimana kaum muslimin sebenarnya bukanlah sekelompok manusia yang berperang tanpa aturan. Mungkin itu yang membuat dia terpukau, ya, bahwa kelembutan hati kaum muslimin itu dia temukan justru di saat-saat dia sedang tertawan, sedang tertangkap. Mungkin kalau tidak ada peristiwa-peristiwa itu, bisa jadi dia tetap dalam keadaan musyrik. Ya. Ini sebuah ending yang luar biasa dalam sebuah kisah lah, ya, kisah yang sangat menyentuh. Zainab tentu saja menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mungkin Bunda Khadijah masih hidup juga tentu saja akan menyentuh hati Bunda Khadijah, karena Bunda Khadijah sudah meninggal dunia kan sebelum Rasulullah hijrah. Ini peristiwanya setelah tahun kedua atau masih di tahun kedua Hijriah. Matsalun min amanati Abil As. Nah, ini kemudian ada satu penjelasan menarik nih dari Ibnu Hisham. Wa haddatsani Abu Ubaidah anna Abul As, dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, anna Abul As ibn Rabi lama qadima minasy-Syam wa ma'ahu amwalul musyrikin
qila lahu. Ketika Abul As kembali dari kota Syam, dari negeri Syam, ya, dan membawa harta benda yang banyak, ada yang mengatakan kepadanya, qila lahu, halaka antuslima wa ta'khudha hadhil amwal? Ya, kenapa kau tidak masuk Islam? Apakah tidak lebih baik engkau masuk Islam kemudian mengambil harta itu? Jadi ada juga, jadi mungkin ada orang ketemu dengan dia, ya, kenapa masuk Islamnya setelah hartanya dikembalikan? Kenapa enggak masuk Islam sebelum itu? Jadi maksudnya masuk Islam dan ya sudah, harta itu jadi milikmu. Kira-kira seperti itu. Ada yang bertanya. Kemudian jawaban dari belum jawabannya, fa innaha amwalul musyrikin. Jadi masih orang yang sama tadi yang mengatakan, kenapa tidak kau masuk Islamnya sebelum kau mengembalikan harta? Dan jadi harta tersebut jatuhnya adalah jatah harta kaum musyrikin, sedangkan kau sendiri muslim. Jadi ya sudah, dalam peperangan ini adalah sesuatu hal yang diperbolehkan. Kenapa enggak ngambil pendekatan seperti itu? Faqala Abul As, kemudian Abul As Ibnu Rabi berkata, bi sama abda'u bihi islami an akhuna amanati adalah suatu awal yang buruk, ya, sebuah permulaan yang buruk, ya, setelah aku Islam kemudian aku mengkhianati amanah yang diberikan kepadaku. Masya Allah, dia ngomong jawabnya seperti itu. Jadi ketika ditanyakan kepada dia, kenapa enggak masuk Islam dulu baru kemudian hartanya ambil, kenapa kok balikin baru masuk Islam? Kata dia, alangkah buruknya saya baru masuk Islam kemudian berkhianat. Karena status akad dari harta tersebut kan dititipkan oleh para pemiliknya kepada Abul As untuk dibawa, dikembangkan, didagangkan, dijual dan dibeli sehingga dapat keuntungan dari perjalanan ke Syam. Jadi kata dia, bi'sama abda'u, sebuah awal yang buruk, ya, bihi dengan cara seperti itu, islami, keislamanku, kemudian disusul an akhuna, dan aku berkhianat atas amanati, apa yang diamanahkan kepadaku. Jadi jawabannya itu memang menunjukkan bahwa dia masuk Islam itu bukan baru kepikiran mau masuk Islam setelah di Mekah, bukan, tapi memang sudah dia merasakan bagaimana adilnya Islam, bagaimana mertuanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperlakukan dirinya dengan baik, barulah kemudian dia bertekad masuk Islam tapi tidak mau sebelum amanah ditunaikan. Jadi Masya Allah, ini sebuah pelajaran berharga, peristiwa yang terjadi antara Badar dengan Uhud, ya, ketika orang-orang musyrikin Quraisy lagi berencana bagaimana membalaskan kekalahan Badar. Tadi di awal tadi keliru saya menyebutkannya setelah Uhud tapi setelah Badar, pada saat yang sama kita menunjukkan secara kontras bahwa ada sikap mulia. Jadi sikap khianat itu akan kalah dengan sikap mulia, ya. Suasana pengkhianatan itu akan kalah dengan suasana kejujuran. Inilah yang membuka dan membuktikan bahwa kaum muslimin, ya, di era Nabi SAW itu adalah kumpulan manusia-manusia yang luar biasa akhlaknya, ya. Suatu generasi yang disebut sebagai generasi terbaik. Masih ada waktu kita? Oke. Nanti masih. Mungkin 5 menit aja cukup, ya. 5 menit nanti tanya jawab cukup, ya. Mudah-mudahan. Siap. Baik. Kemudian bab berikutnya masih terkait dengan ini, walaupun sudah tidak lagi membicarakan Abul As. Alladzina atliku min ghairi fida'in. Adalah orang-orang yang atliku. Atliku, yang dibebaskan. Atliku, dibebaskan min ghairi fida'in. Tanpa ada uang tebusan sama sekali. Yang pertama kita sudah tahu, ya. Yaitu Abul As bin Rabi. Jelas, itu disebutkan pertama kali. Ya. Mana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da'an ba'athat Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifida'ihi. Dia dilepaskan, diberikan jaminan keselamatan oleh Nabi setelah dia berjanji untuk melepaskan Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dilepaskan tanpa harta tebusan, ya. Nah, kemudian ada juga orang yang bernama wa min bani Makhzum, dari Banu Makhzum, yang bernama Al-Muttalib ibnu Hantab. Jadi ada seorang juga yang ditawan oleh kaum muslimin pasca perang Badar, namanya Al-Muttalib bin Hantab. Kemudian fataroka fi aidihim, dan dia kemudian diikat atau dilepaskan dari ikatan tangannya, hatta khallu sabila.